Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik Pak, kita sekarang sama-sama untuk menyaksikan terlebih dahulu pertunjukan yang tengah ditampilkan di panggung utama. Oh,
Dan pemirsa, baru saja kita menyaksikan Children Choir yang sangat bagus. Saya sampai merinding di sini karena saking bagusnya. Dan untuk mengetahui lagu apa sih ini, karena ada lirik Makassarku. Oh, Makassar. Pak Arum, ini lagu apa sebenarnya, Pak? Iya, Makassarku ini adalah theme song dari Festival 8. Gitu. Jadi 8 Makassar itu punya theme song, dan ketika bicara hey, 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 yo, gitu. Jadi itu sudah terbayang-bayang, oh, udah mau F8 gitu. Oke, jadi ini sudah ada dari gelaran pertama F8, Pak? Dari 2017, gelaran kedua baru ada. Oke, siapa, Pak, yang aransemen, yang menulisnya? Semua pengisi acara di tahun-tahun pada saat itu, mereka bersepakat untuk membuat theme song supaya menjadi sebuah kekuatan, karena bukan hanya sekedar brand, tetapi ini bicara branding lagi, marketingnya, bahwa kita harus punya theme song gitu. Oke, dan memang terbukti, ini saya sampai sekarang terngiang-ngiang nih. Ini khas banget ya Makassarku ini ya. Lalu Pak, untuk teman-teman tadi mungkin bisa disampaikan, ini sebenarnya sudah tiap tahun mereka ikut atau tiap tahun tuh berganti terus anggota choir-nya seperti apa? Ada beberapa yang tetap, ada yang beberapa yang berganti gitu. Jadi di mix gitu. Teman-teman di Fabel juga ikut ya Pak? Iya ikut. Iya, ya, itu tadi karena Makassar menjadi kota yang inklusif, kota yang untuk semua. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.